Assalamualaikum. Tuan-tuan, kalau rasa video saya bermanfaat untuk tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan give thumbs up, like, share dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hi guys. Hari ini saya nak cerita mengenai ELCB. Okey, ini adalah video sambungan mengenai ELCB. Jadi, tuan-tuan yang dah ikut video saya ataupun channel saya, tuan-tuan tahu saya dah publish satu video berkenaan dengan ELCB. Okey, ataupun nama baru dia RCCB, RCBO dan seterusnya lah. Kalau kita nak cari barang ni dekat online, tuan-tuan boleh cari ELCB, RCCB, RCBO. Okey, itu antara nama-nama yang digunakan di online kalau nak dibeli. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan dah tengok video saya yang pertama, apa beza MCB, apa beza RCCB. So sekarang ELCB. Jadi sekarang tuan-tuan dah boleh kenal ELCB yang mana satu kalau kita pergi ke distribution box. Okey tuan-tuan. Ada tak jenis-jenis lain? Ada orang mesej saya kata, RCCB di RCCB ataupun ELCB di rumah saya lainlah bentuk dia. Tak sama macam yang tuan tunjukkan. Ha. Memanglah tak sama. Kalau dah 3 phase, yang saya tunjukkan tu adalah only one phase, okey? Ataupun satu phase. Kalau yang bentuk 3 phase lain, okey? Yang ini kita panggil one phase ataupun two pole punya apa ni? 2P ataupun 2 pole ELCB. Okey, macam mana kita nak tahu adakah yang mana yang sesuai untuk 3 phase? Okey. Kita tengok . Sekarang ni dalam video kali ni adalah saya sebenarnya nak terangkan mengenai varian ataupun pelbagai ELCB yang terdapat di pasaran. Yang mana yang sesuai untuk tuan-tuan semua? Okey. Tapi basic mengenai ELCB telah saya terangkan dalam video pertama. Okey. Alright. Now, kita ada banyak ELCB. Saya suka tunjukkan kat Shopee. Tapi saya suka kalau beli barang di Lazada. Macam saya cakap, customer service dia lebih baik lah. Okay, now yang ini, kenapa dia berbeza dengan ni? Kan, nampak bentuk dia. Ni ada dua saja. Ni ada dua saja. So, ni maksudnya ada hanya untuk live dan neutral. Kan? Okay, yang macam ni. Adakah sesuai untuk 3 phase? Tak sesuai. Adakah yang ini? Kita lihat. Ada 4 pole. 1, 2, 3, 4. Orang kata 3 phase. Kenapa ada 4 pole? Ini lainnya. Baik, kita tunjuk. Saya nak tunjukkan yang ini. Okay. Sorry lah. Minta maaf saya tak ada barang ni. Jadi saya terpaksa tunjukkan online. Okay. 4 pole ni sesuai untuk 3 phase. Sebab sebenarnya yang ini adalah 3P plus. Memang betul 4 pole. Okay. So, yang ini adalah live pertama. Mungkin kalau kat rumah kita ada apa, ada warna, kita ada colour red, yellow, blue kan, dekat 3 phase kita. So, yang ini boleh masuk red. Ini, kalau ini input, ini output. Kalau ini output, ini kalau ini input, ni output. Kalau kita tengok di sini, yang ini dia tak ada bagi tahu mana satu input, mana satu output. Jadi kita boleh terbalik-balikkan lah. Kalau kita masuk sini, keluar sini. Okay. Tapi sebaik-baiknya masuk sini lah. Sebab ni nombor satu kan. So, nombor satu, nombor dua. Okay. Masuk input sini. Red, keluar sini. Okay. Red juga. Yang ini pergi dekat load. Okay. Mana first phase kita. Yang ini yellow. Ni pun keluar yellow. Yellow phase kita pergi ke mana. Ni blue. Okay. Blue. Masuk. Daripada yang apa daripada ni, sebelum ni adalah fuse, masuk sini, keluar, pergi ke load kita. So kita ada tiga type ataupun tiga circuit rumah kita kalau kita pakai 3 phase. Satu red, yellow dan blue. So lagi satu ni adalah warna hitam yang neutral. So neutral pun masuk ELCB. Masuk sini, keluar sini. Jadi yang ini adalah untuk tujuan apa? Ini adalah untuk tujuan 3 phase. Okey. ELCB ni adalah ELCB 3 phase pada 63 amp. Kalau kita tengok kan, maksudnya wire dia mesti kena besarlah. Okey, sebab dia boleh tahan 63 amp. Mesti 35 mm macam tu lah. Okey. Yang ini sensitivity ni, I delta N sensitivity dia 0.03 ampere ataupun 30 mA.
Okey, itu sensitivity dia. Kalau kita lihat simbol ni, ini bermaksud dia adalah AC. Okey, ini adalah untuk ELCB AC. Ada orang tanya saya, adakah ELCB AC dengan DC tak sama? Saya cakap tak sama. Sebab simbol DC lain ya. Simbol DC adalah line dan garisan putus-putus di bawah. Itu AC, DC. So kalau kita nak tengok sama ada dia ada untuk DC atau AC, tengok kat sini ya. Okay, right. Tapi honestly saya tak pernah tengok lagi orang pakai DC ada ELCB. Biasanya selepas dia pakai apa ni inverter, dia produce AC dan AC tu yang kita masukkan kepada ELCB. Alright. Ini adalah brand Hager lah. Kita boleh tengok lah harga dia berapa. Kalau 30 mA berapa. Tengok, kita klik 270 100 200 300 lagi murah. Okay, lagi tinggi apa? Lagi tinggi sensitivity, lebih rendah nombor dan lebih mahal. Ini lebih murah. Okay. Okay, selain daripada ELCB untuk 3 phase, kita ada juga benda-benda lain, aksesori lain yang kita boleh beli untuk ELCB. Contohnya kan, kalau kita pergi berjalan kan keluar, tiba-tiba rumah kita trip. Alamak, ada peti ais kan kat rumah. So bila kita trip, siapa nak pergi on kan? Kita kena bagi jiran lah kunci untuk onkan balik kita punya TNB di rumah. Ataupun kita boleh beli satu alat, nama dia auto recloser. Kan? Dia buat apa? Dia akan naikkan balik kita punya, switch on balik kita punya ELCB dengan menggunakan satu alat. Ini dia. Okay? Kita tengok. Dia akan jadi mahal. Benda ni memang mahal. Okay? Tapi saya nak terangkan sajalah dekat dalam ni. Kita ada benda-benda ni, aksesori benda ni yang tuan-tuan kalau rasa tuan-tuan ada duit, tuan-tuan nak beli, ada boleh beli. So kita ada benda-benda ni. So ini actually adalah ELCB yang biasa kan, 3 phase kita tengok kan, 63 mA sensitivity, ni 300 mA, okay? Pada 0.3 A. Okay, kita lihat kat sini dia ada ni auto recloser. So bila kita trip, dia akan naik balik. Dia adalah setting dia dekat sini, wire-wirenya. Okay, yang ini lebih detail saya rasa saya tak cover dalam video ni. Tetapi kalau siapa-siapa yang nak tahu mengenai benda ni, bolehlah mesej saya. Saya boleh buat video separate mengenai benda ni. Tapi dalam video kali ni saya just nak terangkan mengenai accessories ataupun alat-alat ataupun barang-barang yang ada untuk ELCB ni. Yang kalau tuan-tuan tengok, kenapa rumah saya ELCB dia macam ni? Kenapa macam ni? Jadi inilah alat-alatnya. Inilah benda-benda ni. Okay? Okay guys, saya dah tunjukkan ELCB 3-phase auto recloser. Semua saya dah tunjuk. Okay, now kita move on kepada satu lagi ELCB, jenis ELCB. Kita panggil smart ELCB ataupun Wi-Fi ELCB. Contoh saya nak bagi tunjuk yang ini. Okay, contoh saya klik. Saya bukan recommend ya. Dalam video ni saya bukan recommend. Okay, ini apa smart ELCB yang kita kena guna, tak. Saya cuma nak tunjuk apa benda barang-barang yang sekarang ni ada. Okay, available in the market. Saya ambil contoh yang ini. Okay, ini adalah smart ELCB. Dia ada built-in Wi-Fi. Dia juga ada mechanical ELCB. Tengok, ini adalah button tester dia. Ini menunjukkan dia tolerance boleh accept sampai C63, maksudnya 63 mA. Okay, nama dia RCBO. Okay, apa biasa RCCB dengan RCBO? RCBO ni ada function macam apa ni, fuse ataupun MCB. So dia function RCB plus MCB, dia jadi RCBO. Basically orang panggil ELCB, RCCB, RCBO sama je lah. Tapi itu generic lah untuk orang-orang macam kita kan, orang-orang yang baru, kita panggil ELCB. Tapi yang nama betul dia adalah RCBO. Okay, sekarang ni kalau tuan-tuan nak Google online, boleh Google online macam-macam nama RCBO, ELCB, RCCB.
Ini adalah the latest model yang saya tengok, produced by China. Okay, ini tak ada sirim, tapi maksudnya kita punya teknologi ke arah ni lah, ke arah smart wifi, smart ELCB. Okay, kita tengok kat sini. Dalam ELCB ni, kalau kita connectkan kepada dia punya ini dia punya apps dia, apps dia ni. Saya memang banyak pakai apps ni. Kita panggil e-wheeling, okay, apps ni. Tapi yang ini saya tak pernah guna. Okay, okay, ni nak pairkan dia, nak joinkan dia dengan apa, dengan apps. Ini semua dah ada lah dalam dia punya manual nanti. Okay, apa yang dia boleh baca daripada sini, bagusnya smart RCBO ni, dia boleh tahu berapa wattage yang kita gunakan dalam ELCB. Maksudnya kalau kita letak ni sebagai main breaker ataupun main ELCB kita di DB, kalau kita letakkan, kita boleh tahu jumlah keseluruhan ampere yang kita gunakan pada satu-satu ketika dan sebulan berbanyak, because dia boleh plot graph sebulan berbanyak. Adakah voltage kita berada dalam keadaan betul? How sensitive bacaan ni saya tak tahu, tetapi ini adalah antara data yang collected by this device untuk dalam kita punya apps. Jadi tak payahlah sibuk kita nak pergi letak clamp meter lah apalah semua, dia boleh baca direct di sini secara digital. Dan dia juga ada function ELCB. Kalau kita tengok di sini, nampak? Yang ini, macam mana kita nak tahu ni AC ke tak? Kita tengok sign ni. Okay, ini adalah sign AC. Ini adalah sensitivity dia, 30 mA. Nampak ni? I delta N 30 mA. T apa ni, sama ataupun kurang daripada 0.1 second. Maksudnya, sekiranya berlaku apa-apa leakage, tindak balas dia below 0.1 leakage, below 0.1 second. Okey, jadinya kalau tuan-tuan lihat daripada spesifikasi ni, ini kira macam next level punya ataupun next technology of ELCB lah. Kita dah tengok auto recloser, semua kita dah tengok. Tapi yang ini, kalau orang kata apa ni, kalau trip, oh senang lah kita on balik guna apps kan. Okey, kalau dia jadi main breaker kita ataupun kita punya yang ialah main breaker lah, main ELCB kita, once dia trip, kita tak boleh nak naikkan balik. Dia trip, kita tak boleh nak naikkan balik. Kenapa? Sebab walaupun dia ada connection internet, tetapi saya rasa once kita dah tertutup ni, our internet, apa, router, modem, semua dah switch off. Bila dah switch off, tiada connection kepada internet. Bila tiada connection kepada internet, yang ini pun tiada connection. Itu tak, dia punya bukan downside lah, dia punya apa ni, kelemahan dia lah, downside lah, boleh lah. Kalau dia jadi, kelemahan dia bila dia jadi main ELCB. Apa yang kita boleh buat, kalau kita nak ada banyak ELCB dalam rumah kita untuk water heater lah and so on, kita boleh guna yang ini. Sebab dia, kalau dia jadi sub ELCB, kalau dia trip, still boleh guna sebab wifi kita tak trip. Tapi kalau dia jadi main ELCB, kalau dia trip, maksud keseluruhan rumah kita tiada elektrik. Bila tiada elektrik, tiada capaian kepada internet. Okay, so kalau pakai yang ini kepada kita punya sub ELCB, kita tidak perlukan auto recloser. Yang macam mana, yang macam mana saya tunjukkan tadi adalah sangat expensive, sangat mahal. Kalau brand Hager tu sampai 1000 lebih. ABB pun sama, dekat 1000. Jadi terpulang kepada tuan-tuan lah nak guna yang mana. Tapi yang ini adalah brand China yang saya tak tahu sama ada bagus ke tak bagus. Okay, dan yang ini yang saya pernah tahu lah kan, yang dalam apps ni kita boleh set, walaupun dia kata dia sampai 63 kan, yang saya dimaklumkan lah, kita boleh set ni wattage, amperage dengan voltage. Kita boleh set dekat sini tolerance dia berapa dalam apps tu, yang saya pernah baca. Maksudnya kalau katakan kita nak range dia daripada 220 sampai 250 saja, selebih daripada itu cut off, apps ni boleh set. Dan katakan kita nak, okay, walaupun dia C63, tapi kita tahu kita pasang pada water heater ataupun alat-alat ataupun wire yang kita tahu wire ni boleh tahan 20 amp saja. Okay, kita nak set 20 amp saja boleh lalu ELCB ni pun boleh. Kalau katakan kita tak nak guna amp, kita nak guna wattage pun boleh, berapa watt kita setkan. Yang saya difahamkan lah, saya baca manual. Okay,
Ada bermacam jenis smart ELCB ni. Selain daripada ni, yang saya nampak lah ada dua kan setakat ni. Yang ini yang terbaru lah yang saya tengok, yang lebih slim daripada ni. Yang ini agak bulky kan dia punya size tu. Okay, kita boleh tengok yang ini. Ini pun China, tiada Malaysia, tiada produce benda ni. Okay, kita lihat. Nampak dekat sini apa dia kata. Yang ini kalau pakai ini sama macam tadi lah. Dari segi voltage kita boleh tengok current. Current ni amperage lah. Okay, timer, kita boleh set timer. Okay, bila kita nak on, bila nak off. Jadi tak saya sibuk pakai timer. Kat sini kita, dalam apps e-wheeling tu, kita boleh set semua. In fact, dah tak payah pakai voltage regulator lah. Kita dah boleh set berapa tolerance je yang kita nak, amp berapa banyak. Dekat sini, tak silap saya pergi kat sini, kita boleh set dah berapa banyak, berapa tolerance je. So kita dah eliminate penggunaan voltage regulator. Kita dah eliminate penggunaan apa ni, benda-benda lain lah, self recloser tu semua. Tetapi macam saya cakap lah, dengan syarat kita kena ada capaian internet. Yang ini kena sambung kepada online, baru kita boleh set benda ni. Honestly, how good they are, saya tak tahu. Berapa sensitif, saya tak tahu. Ni pun ada button test, nampak? Test monthly tu bagi tahu kan, macam saya cakap, test monthly. Kita kena test monthly, sama ada dia ok ke tak ok. Sekiranya berlaku leakage, saya rasa kat sini mesti ada apa, LED menyala. Ini normal lah. Ini signal wifi kot, ini sedang work, ok. So, itulah, yang ini benda-benda yang latest lah sekarang ni, yang di China guna. How good they are, saya tak tahu. Saya tak recommend. Bukan saya tak recommend, saya tak nak recommend kepada tuan-tuan untuk guna. Tapi saya, kalau tanya saya ada hatilah nak beli. Saya nak test. Bukannya saya nak test sama ada benda ni bagus ke tak. Tapi bukan untuk di main ELCB saya. Tapi saya letak di, macam di hydroponic saya. Saya menggunakan sekarang adalah brand Chin. Okay, ELCB Chin pun daripada China. So instead of tu, saya nak tukar kepada yang ni. Mungkinlah satu hari nanti, bukan buat masa terdekat, belum lagi. Okay, sekiranya saya dah beli, nanti sure saya akan buat review on this ELCB. Jadi saya rasa dari aspek ELCB, saya dah sentuh daripada single phase, three phase dan juga smart ELCB. Jadi tuan-tuan, pada tuan-tuan boleh decide lah mana tuan-tuan nak pakai. Ataupun video ni sebenarnya memberi manfaat pada tuan-tuan dari segi pemilihan ELCB. Selain daripada itu, tuan-tuan boleh tengoklah ELCB kat rumah sama ada functioning ke tak. Kan, saya dah beritahu macam mana nak kita buat maintenance every month, check ELCB. Benda ni adalah benda yang simple, yang kita tak perlu panggil electrician, dan amat-amat penting bagi mengelakkan berlakunya leakage. Okay, so sekarang ni kalau ada leakage, ELCB kita function. Kalau tidak, tak function tu bahaya. Okey tuan-tuan, saya harap video saya boleh meningkatkan ilmu DIY rakyat Malaysia dan keseluruhannya. Sekiranya video ini bermanfaat untuk tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan share, like dan subscribe video saya. Dah subscribe, bolehlah tekan butang loceng tu supaya dapat notification setiap video-video baru yang saya buat. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum.